Halo para rebanus dimanapun kalian semuanya, sehat? Hari ini kalian pada rebahan. Kali ini saya akan memainkan game Battle Royale yang berjudul PUBG Mobile. Jadi di video sebelumnya kita sudah memainkan game PUBG Mobile yang berada di Metro Exodus teman-temannya, atau Metro Royale, yang dimana kita berada di mode tersebut. Dan menurut gue cukup unik teman-temannya. Dan di video kali ini adalah kita bakal mencoba game PUBG Mobile tapi dengan mode klasik teman-temannya, karena di mode klasik itu ada juga Metro Royale teman-temannya. Dan seperti yang kalian lihat di sini sekarang teman-teman ya, di sini ada tampilan utama di game PUBG Mobile, dan di sini udah season 16 guys ya, by the way. Alright. Dan di sini gua masih gold 3 teman-teman ya. Ya, karena gua jarang main teman-temannya, karena gua sibuk kuliah ya. Jadi ya, gua masih gold 3 teman-teman ya. Dan di sini kita bisa cek di select mode ya, di sini ada Erangel Metro. Nah, ini dia guys. Ini yang unik ya guys, dari semua map cuma Erangel doang yang ada metronya guys ya. Ada event. Nah, ini kita bisa centang nih. Nih kalau centangnya gua ilangin jadi gini, kalau centangnya gua adain jadi gini guys ya. Jadi tampilannya beda guys ya, atau semacam fitur gitu teman-teman di Erangel aja teman-teman ya. Dan di map lain nggak ada guys ya, nih nggak ada ya. Oke, di sini gua bakal coba memainkan game PUBG Mobile di map Erangel Metro teman-teman ya. Di sini gua bermain squad, dan di sini gua bakal pakai headset dulu teman-teman ya. Sip. Dan di sini gua bakal coba invite teman gua teman-teman ya. Di sini gua bermain bersama Haikal lagi guys. Alright, so let's go guys. Oke, dan dia sudah join teman-teman ya. Oke. Dan by the way guys, di sini gua belum tahu guys Erangel Metro itu seperti apa. Apakah kayak kemarin guys, yang mode kemarin di Metro Royale, apakah sama? Gua juga kurang tahu. Mari kita tanya sama Haikal teman-teman. Halo Haikal. Halo. Halo. Oke, di sini aku mau tanya sama Haikal nih. Maksudnya Erangel Metro itu apa sih? Bisa dijelasin enggak? Iya betul. Erangel di Metro, di map ini ya, di map Erangel ini ya sama kayak di Metro Royale sebelumnya di pertama itu ya, dan kelihatannya itu ya sama aja, tapi di dalamnya itu ada kayak mode peta apinya itu. Oke. Ya itu di mapnya itu main seperti map klasik. Jadi ya, kita bermain game klasik seperti biasa, tetapi di map Erangel ada fitur metro gitu ke? Ya betul, kayak ada itu kereta apinya gitu dulu. Oh, ada kereta api. Jadi kita bisa naik kereta api dong? Bisa. Jadi kan ada tempat lipatnya toh. Nah, itu ada kayak ada railnya itu loh. Oke. Jadi ya keretanya itu ruang bawah tanah. Wow, rambut tanah. Oke, jadi di sini aku mau tanya lagi. Kan kita kan kemarin di video sebelumnya kan kita kan naik kereta tuh. Apakah keretanya sama di Erangel? Beda. Keretanya beda? Itu seperti kayak ya beda. Keretanya itu seperti kayak kereta itu. Kereta listrik. Oh, kereta listrik. Wow, ini keren sekali nih guys ya. Gua penasaran nih guys. Mantap nih. Oke, Haikal ya, udah siap? Udah. Ready, siap ayo. Oke, so langsung aja kita bakal start guys. Alright, di sini gua bermain dua orang teman-temannya. Di sini gua bermain bersama Haikal doang, dan dua orangnya lagi squad lain. Gua nggak tahu ke siapa guys ya. Alright. Oke, jadi di sini gua udah memasuki ke dalam game PUBG Mobile, dan di sini ada voice-nya guys ya, dia orang lain ya guys ya. Oke. Nice lah. Oke, ada voice-nya guys ya, dia guys ya. Oke, di sini aduh berkabut nih guys. Aduh, suaranya berbobot guys. Kalau berbobot gua mute aja deh. Gua mute aja ya. Iya deh. Enggak, jangan dulu. Kita coba explore sekitar guys. Oke, di sini kabut. Oke, di sini gua bakal gua ikut nomor 2. Oke, di sini petanya agak beda kan, gua nggak tahu maksudnya apa ini guys petanya. B3, B2, B1, A1, A2, apa nih guys? Gua juga enggak tahu sih apa ini guys. Entahlah. Oke, gua ikut Haikal aja guys. Oke, gua ikut Haikal, dan di sini gua bakal coba mute mereka karena kayak dia berisik guys ya. Oke, di sini gua udah mute mereka, dan let's go.
Oke. Okay. Ini yang dekat ke perpisahan lo harus saja apa? Oke, okay. Di sini aku mau tanya, ini maksudnya ada A1, B1, ini apa ini? Ini rute stasiunnya. Oh, stasiun. Oke. Okay. Jadi kita. Oke. Kita looting dulu kah? Iya, kita cek. Oke. Kita sudah turun dan ya kita bakal looting dulu. Oke, lumayan bagus. Terus, oke. Dan by the way guys ya, di sini gua memainkan game PUBG Mobile-nya lewat handphone lagi teman-teman ya. Ini lewat handphone guys ya. Jadi gua gak pernah pakai emulator sekarang guys ya, karena menurut gua wah emulator susah banget guys ya musuhnya guys ya. Bener sih guys, kita menggerakannya enak pakai keyboard, pakai mouse, tapi ya gitu guys musuhnya waduh wassalam guys, susah guys ya. Masih gampangan musuh di mobile malah. Entahlah kenapa. Kalau sebelum update dulu sih PUBG Mobile itu kita bisa bermain sama emulator. Jadi gini, gua pakai emulator. Nah, nanti musuhnya tuh pasti ketemu mobile gitu, guys. Enggak tentu emulator, guys. Kalau sekarang enggak, guys. Emulator ketemu emulator lu. Wah, itu ngeri banget, guys. Jadi gua agak berani lagi buat main PUBG di PC karena dulu di PC enak sekali sih, guys, PUBG itu, guys. Tapi sekarang guys, ya waduh berat banget, guys. Jadi ya main di HP aja lah, lebih enak, lebih kompak menurut gua ya. Oke, di sini gua loot aja dan di sini bagus. Ini belum ada musuh guys ya. Di sini aman sih. Di sini terkenal sepinya guys ya. Oke, ini ada bisin juga. Coba di bisin aja. So, ini berarti enggak penting. Terus kita bakal coba ke ini guys. A2-nya apa nih guys? Nanti guys ya, bentar ya. Gua mau looting dulu coy ya, karena enggak ada tas. Oke. Ya ini aja enggak apa-apa. I got supplies. M4. Where M4? I need M4. Oh, nice M4. Gua dapat M4 guys, karena senjata mantap ini guys ya. Dan by the way guys ya, buat kalian yang mau bawa bersama gua, silakan kasih ID kalian ya guys ya. Silakan kalian komen di bawah guys ya. Nanti gua bakal add satu persatu guys ya. Jadi jangan lupa sertakan ID sama nickname kalian ya. Jadi di atasnya ID, di bawahnya nickname ya guys ya. Biar gua gak salah invite orang ya guys, atau add orang guys ya. Oke, jika kalian mau bareng sama gua, silakan di add atau di ketik aja guys ID kalian. Oke. Di sini nanti kita bakal mabar bareng guys, have fun aja guys ya. Kita nggak usah serius-serius main ya guys, karena gua kagak suka serius-serius. Oke. Ini di mana nih guys ya? Anjir. Ganggu amat orang record. Udah berapa kali tadi bunyi? Udahlah. Lanjut. Dan di sini masih enggak ada orang ya. Jadi di sini gua enggak ada helm dan gua butuh helm guys ya. Oh, ini ada helm. I got supplies. Ada extended AR. Ah, ini this. Oke. Dan enggak ada helm. Are you kidding me? Ada UMP. Dan by the way guys ya, senjata favorit kalian tuh apa guys ya? Silakan komen di bawah lagi teman-teman ya. Oke, di sini kalau menurut gua senjata favorit gua sih Vector sama M4 guys ya. Vector sama M4 itu favorit gua. Tuh, wah gila banget guys Vector guys ya. Padahal gua paling suka banget dengan Vector guys, serius. Udah sakit, udah gimana gitu guys. Pokoknya enak aja gitu guys jatuhnya. Tapi kalau buat Brad Dayton, wah enak Bison sih. Soalnya pelurunya banyak guys, 53 ya. Oke. Sini masih sepi, nggak ada orang. Ah, udah gue dapet 2. Nice.
Oke, gue coba tanya Haikal ya. Haikal. Halo, halo. Kamu di mana? Nah, ayo, ini ayo kita ke ini stasiun. Oke, kita bakal ke stasiun ya. Dan iya, gue penasaran juga stasiunnya ada apa. Oke. Mungkin ada stasiunnya itu A2 ya yang paling dekat. Oke. Yang dekat ini dong. Iya, paling dekat A2. Dapat tiket nih, ya aja. Iya. Ini kah? Iya ini. Wow. Enggak, tidak terlihat seperti stasiun. Anjir, suaranya creepy amat. Ini masih. Duh, kalian di kalian di mana teleport kah? Ini. Gua masuk ke stasiun. Oke, gua enter stasiun aja. Oke, gua masuk stasiun. Gua dulu radiasi. Radiasi? Gimana nih? Kita keluar kah? Radiasi. Racun. Berarti kita gimana nih? Keluar enggak? Keluar. Bentar, aku looting dulu. Ada looting kan enggak? Tapi ada, cuy. Ada tapi kan. Kok ada racunnya sih? Gimana sih? Ah. Ya makanya tuh, enggak tahu. Cek ke orang ngapain habis ke sini. Ber. Weh, ada monster. Anjir, weh. Iya, ada monster memang. Weh. Aduh. Cakar aku kan. Tangan ini. Aduh, mati aku keluar. Oke, gua keluar. Bentar, diam lagi. Anjir. Ada monster. Wah. Aduh, ngeri banget, serius. Gua dicakar dong. Masuk lagi kah? Oke, tenan guys. Oke. Masuk. Tadi ada monster coy, jadi ya agak ngeri-ngeri gimana gitu. Masih tetap ada radiasi gimana nih? Ya keluar ini. Masih di jalan. Ini ada kereta nih? Satu. Kita enggak bisa duduk kan? Ada. Kita keluar. Oke, gua keluar. Lo. Apa? Tung ngumpul ke itu. Pergi ke mana nih? Pergi. Turun. Kita kemana nih? Ke A3. Oke. Kita bakal ke A3. Cukup menarik. Berarti ini kayak kelas biasa ya? Iya enggak? Halo? Halo. Halo. Oke. Sepi ya sebenarnya. Kok sepi ya? Tumben. Nos aja nggak panas? Iya kan hujan. Itu airdrop. Datang. Ada airdrop. Ini ada stasiun. Oke, ini ada stasiun lagi A3. Aduh. Dorong. Ayan.
ayo kabur yuk, kabur. Aduh, di A3 masih ada orang sih? Wah, kalau ada orang bahaya sih. Ada orang, bahaya. Kita drop. Ayo kabur, aduh, kita baiknya. Kiri mana lu? Gak kelihatan lu. Udah jangan di A3, berarti kita ke A4 aja lah. Aduh, aku juga gak ada healingan. Ya, dari chip nanti aja. Tuh ganti, oke. Oh, jadi kayak setiap kayak ada A4, A1 itu stasiunnya. Iya, itu stasiunnya aja. Oh, oke. Kali bapak dulu, kali yang berapa. Oke. Nos aja gak pemain nos. Aman ya. Sepi ya di sini ya, nggak ada orang ya, sepi. Iya. Sepi banget, nggak ada orang. Di atas. Di gua bawa bensin. Loadingannya di sini jelek-jelek cuy. I got supplies. Nah, ini dia. Sekarang. Kita kemana? A4 kah? Ke... itu tempat. Yo, oke. Kalau ada tab dari tab kita biar bisa. Iya. Oke. Sepi kan? Oke, sepi ya. Bangun dulu deh. Tuh, bukan ini pintunya. Oh, ini. Iya. Wei, kena gua. Wah. Betul. Gimana nih? Mana? Di luar. Iya. Hutan sini dulu. Udah lah, aku mati lah. Ya, mati tidak. Ya. Kamu keluar kayaknya aman deh. Udah pergi tuh. Dia enggak looting loh. Enggak tahu nembaknya dari mana. Aman sih kalau.
Dia nggak looting tuh kak. Coba keluar. Masuk ke aku lah. Mari kal. Dia keluar. Kena aku. Aduh. Kena. Dari mana sih dia? Apa. Ya udahlah guys, nggak bisa masuk guys. Hah. Ya apa lah nanti. Aku nggak tahu ada yang musuhnya di mana, serius. Ya ternyata tidak ada. Tadi nomor 2 depan itu. Gili. Gili ya? Dia enggak looting loh. Pakai gili. Memang itu. Nantar. Dia nungguin loh sampai mati loh. Wow, psikopat amat. Ya. Kita tidak bisa masuk ke dalam stasiun. Ya, juara 8 guys. Enggak apa-apalah. Hey, naik. Oke. Ya, sayang sekali teman-teman ya. Gua kagak bisa top 1 teman-teman ya, atau chicken dinner ya. Sayang sekali gua, mohon maaf guys, gua kagak jago emang ya guys ya dulu. Dan ya mungkin gua akhiri sampai sini aja tuh video game PUBG Mobile Classic Angel Metro kali ini. Dan semoga kalian bisa enjoy dengan video gua kali ini. Dan buat teman-teman yang mau mabar sama gua, silakan komen di bawah guys ya, ID kalian apa sama nickname kalian ya guys, biar valid teman-teman ya, biar gua kagak salah nge-add orang guys ya. Di next video kita bakal main apa lagi guys di PUBG guys. Silakan komen di bawah juga guys ya, kasih saran untuk di next video game PUBG Mobile. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan video gua kali ini. Dan jangan lupa guys, klik tombol subscribe dan juga like video ini agar saya mendapatkan uang AdSense untuk berganti kopi dan selama saya mengedit video ini. Yowis lah, ngunoy, salam rebahan Indonesia.